pedes orang. Wah, malah cocok buat nek pedes. Malah cocok. Makan langsung. Ah, genitrok. Langsung. Iya, langsung dia perkata. Oke, lek dek Kang Yusi Wopren, welcome back to my channel. Langsung mulai wonten ing channel kula menika inggih menika channel Advaro. Wis channel channel wong Jawa, channel paling desa, channel paling kluthuk, channel sak uni-unine. Lan geo saged dados man banget. Pada kesempatan kali ini kula kembali hadir lagi bersama si mbok saya dan kali ini kami akan membuat sebuah kuliner ajeng mangsa, ajeng olah-olah, ajeng kelan. Inggih menika ajeng kelan apa, Mbok? Ajeng mangsa oseng kroto. Kroto di sini bukan berarti kroto gegremet anakan ngangkrang loh, Bran. Akan tetapi kroto. Kroto sayuran. Kroto sayuran. Sak urunge dadi mlinjo iki jenenge kroto. Sak urunge dadi mlinjo iki jenenge kroto. Gek kroto iki to, Bran, wingi lek njaluk nang sedulurku, ning Mbak Sita karo si Bima. Ini dia orangnya. Matur nuwun Mbak Sita kalih Bima yang sudah memberikan kita kroto sehingga nanti dapat kita gunakan untuk kita dadekke lawuh to, Mbak. Dan lawuh tersebut nanti akan kita masukkan ke dalam contong kita lalu bablas nderek langkung melalui teleh dan bablas bleng jekune jero weteng kemudian warek. Otomatis nek warek ulate dadi padang, nek ulate dadi padang utang ilang. Dan ini langsung saja akan saya tunjukkan kepada jenengan, Pren, bahan-bahan dan bumbu untuk membuat oseng krotonya apa saja. Ini dia. Pertama, iki sayurane kroto. Gek terus iki godhonge senom. Gek bumbune brambang, bawang, laos, salam, gula jawa, lombok. Gek terus moto karo uyah. Gek iki minyake kanggo ngoseng. Gek campurane tahu plempung di rajang. Wis. Iki pembagian tugas iki, Pran. Iki aku sing tukang ngulek bumbune. Ini si Mbok tukang rajang-rajang tahu. Ini tahu yang kami gunakan tahu plempung, Pran. Mergane teksture iki rodok kopong ya, Mbok, tahu plempunge. Mboten madet. Kempus-kempus. Kok gue campuran oseng kroto ini ben suwe merisih. Ini bumbu yang saya ulek yaitu brambang dan bawang dan sudah dikepyuri uyah oleh si Mbok gitu, Pak. Ini kita gunakan bumbu secukupnya, Pran. Lause mungkin dikepuk ya, Pak, Mbok. Berarti ini kita haluskan dulu bumbunya. Engko lagi disusul ke si laos, engko lause dikepuk. Ya aku nyiapin. Terus, Mbok. Oke, iki si Mbok lanjut menyiapkan lomboknya. Ini langsung dirasa Mbok niki. Mantan apa Mbok? Bapak. Mungah-mungah iki. Bapak, tak. Eh langsung kupar engko nek semene iki berani. Si contoh langsung kupar buah-buah engko. Wah, lah malah cocok buat pedes. Malah cocok. Makan langsung. Ah, genitrok. Langsung. Iya, langsung pihak perkata. Meripati langsung pendele. Ini bumbunya sudah lembut, Pren. Dari ini si Mbok sambil rajang-rajang lomboknya. Sian sanggi to si Mbok iki. Telenane gure anggo driji lho, Pren, iki lho. Kok ora wedi keplatok mbok jenengan iki? Ya mboten ya. Wis kulino kok ya, Pren, si Mbok iki. Wis sanggi iki. Mangane telenane wae gure anggo driji. Ini lanjut digepuk lause Mbok niki. Digepuk nggon bumbune. Iki ditambahi lause, Pren. Iki lause kur digepuk, ini bumbunya sudah lembut. Langsung kita tambahi laos, kita gepuk dulu. Pon ngeten iki, Mbok. Godhonge salam dikumbah kari. Ini sudah saya gepuk, Mbok. Namung semanten lause. Siap. Dik godhong salame? Engko dikumbah jegurke. Kok kari. Oh, lan jegurke salame kari. Oh, nggih. Gek bar niki mungkin apa, Mbok? Gek dikumbah janganane kuwi gek. Oh, lah iya aku tak ngumbah iki nek gek, Pren. Tak ngumbah so dan krotonya. Pundi wae krotone wo lah niki. Didatek siji wae. Oh, datek setunggal mawon. Oke, kita cemplungkan menjadi satu dulu, Pren, ini. Langsung kita blonyoh menggunakan banyu. Ini kita hilangi dulu omo-omo kokok bolot kokok dangkal.
Iya, kita tahu dulu ini banyunya. Langsung kita kosek-kosek seperti ini, Pren. Gimana, Mbak? Ceteng, budi cetengnya. Ini cetengnya untuk gonuruh si janganannya ini, Pren. Ini kita blonyoh-blonyoh lagi. Mungkin sudah cukup. Lalu kita turuhkan. Waduh, kecer. Kecer, Mbak. Kumbahnya, Pren. Langsung siji gucek sotengan ya, Pren. Rodok sulit. Ini kita turuh lagi biar gadul-gadulnya semakin rontok. Pun Mbak nih, Mbak. Langsung kita dadake geni dulu ini, Pren. Kita buat urup-urup. Ini wajahnya dan nengok sudah temumpang. Nah, geninya juga sudah mulak-mulak. Ini tinggal kita tunggu lengoknya sampai umup. Langsung nanti kita gongso si bumbunya. Ini Mbak, bumbunya apa, Mbak? Langsung jebelin ini. Dan wis kricik-kricik, wis mulak-mulak, kita cemplungkan, Pren, ini bumbunya ke dalam wadah tersebut. Lalu kita gongso dulu. Oh, Mbak. Kalau gudangnya, Mbak, ini mana gudang ya? Abot ini soalnya, Pren. Silayah romuntu ini. Ini, Mbak, soalnya. Layah watu kayak gini. Ini kita kosek-kosek lagi. Oke, Mbak. Apun rada anu rada matang. Oke, lombok. Ini lomboknya kita masukkan, Pren. Cuman? Pun. Ini langsung kita jegurkan lomboknya. Sambil disuguhnya, Pren, gini, Pren. Sambil kayu mulai, Pak. Kita tambah urup-urup lagi, Pren. Biar geninya semakin giras. Oh, Pak. Lalu kita masukkan godong salamnya. Segur. Kita udah lagi. Tuh, Mbak. Ini langsung kita masukkan, Pren. Kroto dan sonya. Langsung cemplung. Langsung sudah masuk semua, Pren. Langsung barang, Mbak, ini tahu pelembungnya. Oke, kita gujukan tahu pelembungnya. Terus soalnya, Mbak. Terus ini layahnya. Ini layah yang kita gudaki menggunakan air. Kita masukkan ujuk. Masukkan air lagi. Oh, mulai, Mbak. Oke, kita gudaki lagi, Bren. Ini kita gudaki lagi. Langsung kita cemplungkan. Mulai, Mbak. Oke. Ini bahan dan bumbunya sudah masuk semua, toh, Pren. Kali ini akan dijeguri sih, Mbak. Gula Jawa. Karo moto. Ih, gula Jawa ini grujuke. Karo moto. Aleh moto. Ini ditambahi moto, Pren. Ya, sudah cemplung-cemplung semua. Gurgari diungkep nggih, Mbak, nih. Ini langsung kita ungkep, Pren, dan kita tunggu sak matenge. Alhamdulillah. Pripun, Mbak? Pun matengan? Digandeng wis matengan to, Pren?
Dek ya rek diangkat karo simbol sik. Kulaman, Mbak, sing angkat. Oh iya. Langsung tak angkat sik peran iki. Bar iki kita akan melanjutkan untuk goreng grei. Gusurungan oseng krotone pren ben saya mrisih lan yami citut. Putih, Mbak. Oke, ini langsung kita ingkrengkan untuk kita gunakan goreng greh. Iki gandeng wis uwep, Pren. Langsung kita masukkan grehnya. Iki nek kaya ngene aku lek ngarani jenenge apa, Mbak? Greh besek. Nek ning kene lek ngarani jenenge greh besek iki, Pren. Ini kita goreng dulu. Turun, Mbak. Jenenge greh besek kan jenenge. Kan jenenge ya greh besek. Iki sak wadah semene iki. Iki isine loro, Pren. Aku tuku loro, rong wadah. Mangkane dadi papat. Sak wadah semene iki regane 3.500. Lowong, kena nggih lawuh nggih to, Mbak. Nggih, tombok kecut telak. Kita tunggu dulu, Pren, ini. Grehnya sampai matang. Pripun, Mbak? Sudah terlihat meringin? Alhamdulillah, Pren, gandeng wis ketok meringin-meringin. Iki Mbak sodo, Mbak, mengki ndak keblok. Ini kita angkat dulu. Dan kita tunggu ben adem sike. Engko langsung kita lanjut cicip-cicip si oseng kroto kalih greh besek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barkana fi ma arzaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak kula semanggaken kagem jenengan ingkang mundhut riyin. Dareng sibok sing olah-olah ten sing masak iki. Namung semanten niki segone. Karena mau. Nggih. Kula langsung kokoh ten mriki monggo. Iki Mbak greh, Mbak. Monggo. Kita simpit dulu nih, Pren. Oseng krotonya. Ngasih gregel, Mbak, kula. Madang kerde mengesuk sekitar jam 09.00, Pren. Eh, gur titik nek kokoh. Nek esuk-esuk iki cok ora kluno sarapan ndak kowe. Ngasih wis tekan sore. Ngasih gregel. Monggo, sedaya mawon. Risis yami cedut merisih Mbak cip yang kosong Mbak apa kanan dah apa Mayu. Cocok Mbak, jangan judul.
Alhamdulillahirabbil alamin. Warek tenan, Mbok. Langsung tages teringginas, mripate langsung mak perjue. Terus, Mbak. Ngerti kahanan donya pran jeres, Mbok. Langsung bar iki bablas nyawang srengenge islep sing jenenge kanset. Yo sebran gandeng dicara dina iki, lemang sak oseng kroto. Kalih goreng greh sampun rampungan, jek kula kalih Mbok tak pamit riyin. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap tonton channel kami karena besok di video-video yang akan datang kami akan selalu menyajikan video-video terbaru untuk jenengan sedaya mawon. Dan salam akhir dari kami, salam pasduluran, salam bebatian, salam wong Gunung Kidul, matur nuwun.